Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi setelah semalam kita bermalam di pondok sawit teman-teman. Pagi-pagi saya melanjutkan nyemprot. Maaf teman-teman, saya ngos-ngosan karena ini udah habis 3 tank ya. 3 tank. Oke, saya ambil napas dulu teman-teman. Break dulu, nanti baru lanjut opening lagi ya. Halo semuanya, assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman, di sini saya baik-baik saja. Mudah-mudahan kalian semua dimanapun berada semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Alhamdulillah teman-teman, jadi tadi pagi-pagi sekali saya mulai untuk menyemprot teman-teman. Alhamdulillah kita sudah dapat 3 tank. Namun teman-teman, itu sebenarnya tank kita ada masalah dikarenakan tempat talinya itu putus teman-teman, patah. Tuh. Nah, ininya patah teman-teman. Tuh ininya yang patah tuh. Jadi ini sekarang kita pakai tali ini nih, begini. Tapi alhamdulillah ini masih bisa kita gunakan. Nah teman-teman, jadi sekarang itu sudah jam masuk jam 10 lewat 15. Jadi saya mau fokus nyemprot karena yang utama itu kita kesini untuk menyemprot gulma-gulma liar pada tanaman sawit. Oleh karena itu saya mau fokus teman-teman, mudah-mudahan saja hari ini saya bisa selesai untuk menyemprot kurang lebih sekitar kita cari 6 lagi. Nah kita mau habisin 6 tank ini teman-teman. Nah jadi karena cuaca panas saya pun mau fokus, jadi tidak saya rekam teman-teman ya. Lanjut lagi cerita saya kalau saya sudah selesai menyemprot gulma-gulma liar pada tanaman sawit. Oke, terima kasih sudah mendukung saya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, amin. Alhamdulillah teman-teman, sekarang jam 4 lewat 22 menit. Tadi mulai kerja itu teman-teman jam 8 pagi. Nah alhamdulillah, jadi untuk area kebun sawit ini gulma-gulma liarnya hari ini selesai kita kerjakan. Jadi memakan waktu lumayan lama teman-teman, tapi ini enggak full kerja ya, karena saya dapat 2 tank istirahat, capek dapat 2 tank lagi istirahat. Dan alhamdulillah ternyata untuk bagian bawah ini karena sudah tebal banget, itu kita habis 8 tank teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai. Ini masih ada sisa teman-teman, mau kita semprot ke bawah pohon durian. Nah teman-teman, jadi masih ada sisa obat ini sedikit, kita taruh di sini aja tuh buat membunuh gulma-gulma di sini.
Alhamdulillah teman-teman, jadi baru saja saya beres-beres. Saya juga mindahin itu tong, teman-teman. Tong biru udah kita taruh di sini. Dan kebetulan malam ini itu mendung dan ini mulai ada angin dan langit terlihat itu sangat hitam, teman-teman. Hitam gelap, sepertinya mau hujan, teman-teman. Teman-teman, ceritanya hari ini sudah jam 7. Sudah jam 5 lewat 7. Sepertinya kalau saya kegiatan di sini, saya mau masak, teman-teman, tapi saya kecapean. Oleh karena itu, sekarang saya mau pulang ke Rompok. Mungkin kita mau cari takjil aja, teman-teman, di perumahan sana. Karena udah gak kejar lagi waktunya, dan juga baterai saya habis, ditambah lagi ini memori mau habis, teman-teman. Jadi video singkat-singkat aja ya, teman-teman ya. Dan sampai jumpa di Rompok, teman-teman. Mohon doanya, mudah-mudahan perjalanan saya diberi kelancaran. Dan alhamdulillahnya hari ini saya sudah menyelesaikan yaitu satu pekerjaan utama, yaitu menyemprot gulma-gulma liar yang ada di kebun sawit. Alhamdulillah udah beres. Tinggal kita lihat hasilnya. Mungkin satu minggu ke depan kita akan cek seperti apa hasilnya. Mudah-mudahan seperti ini ya, teman-temannya. Nah, ini kan berhasil. Semuanya menguning, itu artinya semprotan kita itu bagus ya, teman-temannya. Oke, kalau gitu bismillah. Sampai jumpa di Rompok. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton saya, mendukung. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Amin. Oke, teman-teman, langsung kita lanjut perjalanan. Oh ya, teman-teman, lupa, dan ini ada yang kita kemarin kita panen-panen, kita bawa. Ini juga ada tebu telur. Ini pakaian kotor mau dicuci. Oke, ini aja yang kita bawa. Lanjut ke Pondok Rompok. Alhamdulillah, assalamualaikum. Jadi saya udah nyampe di Pondok Rompok, teman-teman, dan cuaca mendung seperti mau hujan. Kita tutup gerbang dulu. Takut sapi masuk. Alhamdulillah, jadi tadi saya mampir, teman-teman, beli takjil, dan sekarang jam 5.50. Tuh, teman-teman, jadi saya mau mandi dulu, istirahat. Setelah itu baru lanjut ngedit dan lanjut aktivitas, teman-teman. Assalamualaikum. Nah, teman-teman, jadi tadi kita mampir ke warung beli gorengan sama beli minum. Tuh. Sembuh tidak, malah tambah parah.